dalam kitab Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang penuh manfaat dari Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ankum ila an qala, sampai pembicaraan kita halaman 23. Wa ala kulli halin fala budda wa ay ya'lam al-aqil anna 'indahu ma'ayibun wa masalibun katsirah yaqta'u bidzalika wa yatayaqqanuhu. Dan ala kulli hal, maka atas setiap keadaan, fala budda, maka sudah pasti. Wa ay ya'lam al-aqil, bahwa mengetahui orang nang bujur bisi akal. Jadi orang nang bisi akal yakin. Apa nang harus inya yakini? Anna indahu ma'ayibun, inya bisi aib. Inya wa masalibun kathirah, banyak kekurangan. Kan pertemuan yang telah lalu, ujar Imam Haddad, jangan kita itu merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Seandainya ada terlintas dalam benak kita bahwa kita merasa diri lebih baik dari orang lain, maka cepat-cepat renungkan tentang apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan di tempo yang lalu, dan renungkan tentang bagaimana keadaan kita ketika tutup usia. Kenapa jadi harus merenungkan itu? Karena yang namanya manusia hidup di dunia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Siapapun manusia yang merasa dirinya tidak punya dosa, maka orang itulah yang paling banyak dosanya. Kenapa kita harus memikirkan bahwa bagaimana nantinya akhir cerita kita ketika tutup usia? Karena kemuliaan seseorang itu dilihat bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Sehingga dikatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung bagaimana kita menyudahinya. Dan kita tidak ada yang tahu apakah kita wafat dalam keadaan yang diridhai Allah, ataukah kita wafat dalam keadaan yang dimurkai Allah. Justru kita tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kita nantinya ketika wafat, maka jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Barangkali orang yang kita anggap biasa, barangkali orang yang kita anggap remeh, ternyata dialah yang mendapatkan kemuliaan di akhir hayatnya. Nah, dari karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya, ujar Imam Haddad, bahwa kita nang mengaku baakal. Ini nang mengaku baakal lah, nang kada baakal kada usah. Nang berpada bisi akal. Bahwa inya itu mengetahui di dalam dirinya banyak aib, banyak kekurangan, dan tidak terhitung keterbatasan. Orang melihat kita seakan sempurna. Kenapa? Bukan kesempurnaan yang kita miliki, tapi keaiban yang ditutup oleh Allah. Itu aja. Karena yang mengetahui isi rumah adalah tuan rumah. Yang mengetahui isi dapur adalah yang punya dapur. Orang lain hanya melihat dari luar, tapi kita yang mengetahui kita sebenarnya itu seperti apa. Dari karenanya, ketika orang menganggap kita itu sempurna, menganggap kita itu baik, sebenarnya kebaikan bukan datang dari diri kita, namun kebaikan itu adalah murni dari Allah, yang mana Allah menutup keaiban kita. Alangkah baiknya Allah, sampai kita yang berbuat dosa, dosa kita ditutup oleh Allah, tidak diperlihatkan kepada orang lain, sehingga orang lain tetap menghargai kita. Bukan karena kebaikan kita, namun karena aib kita yang ditutup oleh Allah yang maha baik. Mudah-mudahan senantiasa kita ditutup oleh Allah. Itu. Yaqta'u bidzalika wa yatayaqqanuhu, dan inya pun
meyakini dan pasti kekurangan itu ada di dalam dirinya. Mun kita sudah yakin ada kekurangan, kenapa kita sampai merasa diri lebih baik dari orang lain? Kita banyak kekurangan. Semakin seorang hamba merasa dirinya hina di mata manusia, maka orang tersebut semakin mulia di sisi Allah. Akan tetapi semakin orang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, maka pada saat itu juga dia jatuh dari pandangan Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah belajar kita. Kenapa orang menghargai kita? Bukan karena kebaikan kita, tapi kebaikan Allah. Apa itu kebaikan Allah? Allah tutup aib kita, Allah tutup kekurangan kita, sehingga yang nampak di mata orang lain hanyalah kebaikan. Maka dari karenanya ada cerita. Di zaman dahulu ada seorang ulama sedang mengajar. Datang salah seorang yang mana orang tersebut di dalam hatinya terdapat kebencian kepada ulama itu. Datang di tengah-tengah beliau sedang mengajar. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Kalaulah hati telah dipenuhi dengan kebencian, maka tidak ada kebaikan yang dilihat. Tapi kalaulah hati telah dipenuhi dengan cinta, keburukan akan tertutupi dan yang akan nampak hanyalah kebaikan. Datang orang tersebut ketika beliau mengajar, jemaahnya banyak luar biasa. Datang langsung menghentikan pengajian tersebut, langsung mengatakan, "Ya Syekh, wahai seorang guru, engkau adalah orang yang begini, dicaci di hadapan orang banyak. Dihina di hadapan orang banyak." Apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Beliau langsung menundukkan kepala dan menutup wajahnya dengan dua tangannya sambil membaca istighfar, astaghfirullah. Barangkali Allah telah memperlihatkan kepada engkau tentang keburukan yang selama ini ditutup oleh Allah dari diriku, dan ketahuilah apa yang masih belum engkau ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang engkau telah ketahui. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan kepada engkau? Adakah kepentingan yang harus saya berikan kepada engkau? Ketika beliau melawan kekerasan dengan lemah lembut, maka luluhlah hati orang tersebut dan mengatakan, sesungguhnya saya yang penuh dengan kekurangan, bukan engkau. Akan tetapi hati ini yang telah dipenuhi dengan kebencian. Namun kita jemaah banyak, ada seikung yang mencaci, pukuli. Polisi langsung. Astagfirullahaladzim. Barangkali Allah telah memperlihatkan kepada engkau tentang aib yang selama ini Allah tutupi. Namun tahukah engkau apa yang Allah tutup jauh lebih banyak daripada apa yang kau ketahui? Allah, mudahanlah Allahumma asturna bisitrikal jamil. Mudah-mudahan Allah tutup keaiban kita. Ingat-ingat, orang memuliakan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Allah. Karena Allah yang telah menutupi keaiban kita. Allahu Akbar. Wa la yatasawwar ay yaqta'a 'ala ahadin bimithli ma yaqta'u bihi 'ala nafsih. Tidak tergambarkan dan tidak terbayang bahwa seseorang mempunyai sebuah kepastian yang dia hukumkan atas seseorang seperti sesuatu yang dia pastikan dengannya atas dirinya. Kenapa? Li'anna aktsara ma ta'lamuhu min ikhwanik aw sa'irihi innama mustanaduhul wahmu. Karena hanyasanya kebanyakan perkara yang kau ketahui dari saudara-saudaramu dan yang lainnya, semua itu bersandarkan adalah waham. Apa itu waham? Yaitu prasangka.
kita nih memprasangkakan tentang orang lain, kita kadang awam memastiakan itu ada di dalam diri orang lain, tidak seperti apa yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena yang tahu diri orang lain adalah orang itu, bukan kita. Yang tahu dengan tentang kita adalah kita, bukan orang lain. Sedangkan persepsi yang kita berikan kepada orang, yang kita pandang orang lain, itu tidak pernah bersandarkan sebuah keyakinan. Semua itu hanyalah prasangka. Yang namanya prasangka tidak akan pernah semuanya itu benar. Wa dhannu, prasangka itu adalah akdzabul hadis, ucapan yang sangat dusta dan kebohongan yang sangat merajalela. Itu dah prasangka. Mun masih ujar, aduh sah. Mun bahasa kampungnya ujar. Kan kita menilai orang itu berdasarkan prasangka, bukan sebuah kepastian. Pastikah mendung turun hujan? Kada. Mestikah hujan itu lebat? Kada. Hah? Kada mesti. Kita tuh kadang-kadang, oh pasti ya, dan datang di mana? Pasti. La ilaha illallah. Ada rumah orang nang terkenal rentenir. Mau tangakan duit, bidan duit. Barana kolot, mesti dengan bidan akannya. Masuk periannya, Pak Camat ke rumah situ. Lalu jadi pembakal. Nah, Pak Camat empat jua sekalinya. Behutang, berentenir. Pastikah? Kada, sebenarnya kada pasti. Nah, kita kada kawa menghukumkan orang itu dengan pasti sebagaimana kita menghukumkan diri kita dengan kepastian. Kenapa? Karena yang kita lihat dari orang lain itu hanyalah prasangka. Sedangkan prasangka itu adalah kebohongan, berita sebuah kebohongan. Itu prasangka. Si Dinja naik ke rumah rentenir pasti ya, sudah berhutang bapak lagi ke sana. Jadi siapa pasti? Kalau pindah besaruan si Din. Kan kayak itu Allah. Nah, kita ini kada denang pastinya sebenarnya. Guru Dani pulang masuk ke rumah rentenir situ. Umpama Guru Dani nih masuk ke rumah janda. Pariannya contoh aja, contoh. Contoh. Tahu contoh lah. Ai. Nah, apa tuh ya? Maka pulang Guru Dani ini keluar membujurakan sempolan. Kan korinahnya han orang korinah itu apa ya Guru Dani bahasa itu? Sikonnya itu pas. Tanda-tandanya itu menjurus ke sana. Padahal Guru Dani kada apa-apa, maantar paket bener ai. Maantar paket. Paket apa? Paket bingkisan ada beras, ada intalo, ada iwak nongkar di wadah kai iwak. Pas jar kai iwak gesan siapa Guru? Gesan tuh nama apa? Oh, itu bang tuh nang mano ma apa namanya memberi anu tuh nang janda mano kan orang janda tuh kada harus dikawini diongkosi ini kada kawini diongkosi aja ya. ujar kai iwak mun kaitu kada usah bayar Guru ai ulun bekirim pulang dah sakalinya kai munting jua bah ya aja bang sudah maksudnya munting sedekahnya kaitu nah bekirim. Padahal maantarnya itu aja, cuma lantaran pas keluar, tapi tak melului maangkat aja nangka itu. Nang melihat jua hatinya bilang nang bah, buruk, bepira hatinya. Nah aja, bah Guru Dani, wayah ini pulang, nah. Nah ada hatinya, ketua musikit nangka ini hatinya, nah. Tapitnah orang, tapitnah. Padahal adzan itu akdzabul hadis. Berita bohong itu adalah prasangka. Prasangka itu sama dengan berita bohong. Kalau sudah berita bohong, jangan kita sebarkan. Kalau kita menyebarkan berita bohong, berarti kita sama menyebarkan sebuah kebohongan. Nah, paham ya Allah. Jadi sangka baik aja. Sangka baik aja. Ini kada. Wa babut ta'wili wasi'un. Sedangkan babut ta'wil, pintu-pintu untuk mengartikan dengan arti yang lain itu luas. Oh barangkali Guru Dani ada perlu kalau ke sana. Oh barangkali Pak Camat besaruan kalau wadah nang rentenir tadi itu. Oh mungkin ada urusan kalau kan harusnya nang kayak itu. Ini kada pasti ya, apa lagi ke situ. Ya gerang, Mbak Mama coba kan pikirkan. Nah, pakai logika aja. Disulusin pakai logika pulang kita.
hatinya kada pakai ilmu, pakai utak kada pakai ilmu. Harusnya mun orang berpikir yaitu berpikirkan bersandarkan dengan ilmu. Kada mesti nang kaya itu. Mendung aja kada berarti hujan. Kan kada nang pasti. Amun handak pasti takuni bapa garang guru dani ke sana. Aku aja sidin maantar baras benar ai lawan kiriman kai iwak tadi tuh. Kai iwak bakirim iwak lawan bakirim salam. Nah. Apa kai? Bapa garang pacamat aku besarwan aja aja pacamat kada apa-apa. Han hanyar tahu. Nih jurak besarwan jo kalau beh modus jahan dasar hatinya guru dunia kupin ngalih. Ngalih kayak anjir ai. Paham lah kayak anjir. Ngalih. Ah, mendengar kalau tadi jadi pacamat besarwan beh modus saja kayak ada tahu ini lalakian nah aja. Han inya ngalih mun hati sudah rigat. Maka nang jadi ngalih hai mun hati sudah rigat nih. Coba deh hatinya nih. Nih banyu apa nih? Banyu baras kah, banyu susu kah, banyu bujur? Banyu susu. Nang keluar tetap susu, mun kopi isinya tetap keluar kopi. Kalau sudah dilawani orang kayak itu. Ngalih hai. Hanya rancak ada orang kayak peguru ulun melawan fitnah di kampung, dipitnah orang badiam. Amun ikam mengklarifikasi kada didengari orang jua badiam renai. Apa ya? Ini kada. Oh, ini kita ngalihai. Tutulah hati aja. Sarwan dua bungkus bawa nasi. Maliwar nang itu aja. Kayak kada babaras di rumah. Ujar. Kenapa garang pian jadi kayak itu? Mun handak turuti. Kada ngalih. Tetawa kayak iwak ni kenapa? Rupanya sidin kalau dua bungkus saja makan nih. Hah? Itu kalau mah ngalihai. Kada tenang pasti. Biar aja. Serahkan seberataan lawan Allah. Kecurangan tidak akan pernah menang. Kecurangan tidak akan pernah menang. Meskipun menang secara zahirnya. Tapi kekalahan secara hakikatnya. Wa innama yanbaghi lil insani ay yughliqahu ala nafsih li'alla tamila an-nafsu ila al-batalati wal istirsali fi awdiyati syahawat. Sudah sepantasnya bagi manusia nang merasa manusia merasa hantu aduh sah ay yughliqahu ala nafsih bahwa dia menutup atas dirinya apa nang ditutup nang sangkaan-sangkaan tadi itu nang kada usah tutup bujur-bujur. Kenapa? Karena dikhawatirkan tamilan nafsu ilal batalah. Kecenderungan nafsu kepada kejahatan itu muncul. Karena kejahatan itu bukan karena dari ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesem. Waspadalah. Wal istirsali fi audiyati syahwat. Lalu inya itu merasa nyaman dalam hal-hal syahwat. Nah, kenapa? Karena dibuka. Jangan dibuka sama sekali. Lagi betatukar toh kayak iwak kayak ada orang yang pindah ujar-ujar. Sudah tuh mun kemana betatukar betatukar nak ada sudah sana sudah. Nah, jadi mun pian biarakan, ya sudah. Iya kah aja. Iya kah? Eh. Bapak kayak apa? Iya aku semalam ada juga no, langsung menyarak apinya kebakaran. Itu Pak. Nah, wa ma ahwajal insan ila ta'wilat. Pada saat ini jersidin sangat perlu manusia itu kepada takwilat-takwilat. Apa arti takwilat? Takwilat mengartikan dengan arti yang lain. Wal ma'adzir memberikan sebuah alasan dan udzur yang bagus. Fi hadzal zaman di masa ini alladzi azza fihi wujudul mustaqim yang sangat langka orang-orang yang istiqomah. Yang banyak apa? Ini di zaman sini, apalagi di zaman kita. Wa kathura fihil buhtan. Yang banyak adalah tersebar fitnah. Wa naqlu ma la yasih. Yaitu memberikan kabar-kabar yang tidak benar. Wa dhikru syai'i ala khilafi ma huwa alaih. Dan menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, apalagi maaf-maaf. Kita nang hendak pil apa? Pilek, pil apa lagi? Pemilu lah, seberataan kalau pejabat lah, kada usah umpatan. Nang didukung ini, mau menjahatkan, dustainya. Nang itu pelaku, dustainya. Kada usah umpatan. Ya Allah. Musigit jua beacaraan, hati-hati, jangan kemasukan hal-hal nang kayak itu. Aduh sah. Oh kami sukses acara maulid dihadiri pasangan ini paslon ini kada sukses.
suksesnya acara maulid engkau bubar dari majelis maulid, hatimu penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Suksesnya acara peringatan maulid kau bubar dari majelis maulid, maka hatimu semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu sukses acara maulid. Bukan sukses acara maulid dapat nasi bungkus 5, kada. Bukan sukses acara maulid berhujung acaraan, kada. Tapi bagaimana keadaan kita dengan Nabi Muhammad. Maka dari tanda ulun sampaikan tadi di Kapuas, Pak, Bu, bulan maulid ini adalah bulan perubahan. Bulan perubahan merubah diri kita semakin menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik di mata siapa? Di mata Allah dan Rasulullah. Undangan ke situ kemari. Banyak ceramah yang kita dengar. Tanyakan perubahan apa yang sudah kita jalani pada saat ini. Biar orangnya sedikit saja. Acara maulid cuma imbah bubar. Nah, masing-masingnya introspeksi. Daripada banyak orangnya gelangakan ini itu. Tapi imbahnya apa? Apa yang didapat? Kata-kata kotor. Pernah Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata kotor? Anggota yang sensitif dari batang tubuh manusia disebut. Apa pernah Nabi Muhammad menyebut seperti itu? Dari mana didapatkan? Begitu merayakan acara maulid. Tidak ada cerita Nabi Muhammad. Tidak ada bagaimana Nabi Muhammad. Ceramah 15 menit, 20 menit. Tapi semuanya tentang Nabi Muhammad. Khalas. Sejam, dua jam. Tapi apa? Yang diceritakan apa? Anak-anak kita. Apakah kita rela anak-anak kita menyebut hal-hal yang sensitif dari batang tubuh manusia? Nih, karena kan gini, tidak pernah telinganya mendengar hal-hal yang semacam itu. Ketika mendengar hal semacam itu, apakah kita rela anak-anak kita menyebut itu di hadapan kita? Dari mana belajarnya? Anak-anak kita menyebut benda hal yang sensitif. Orang Muslim mulutnya muhtaram. Bagaimana mungkin anak-anak kita belajar dengan mengeluarkan kata-kata yang mulia, sedangkan yang dia dengar adalah kata-kata yang jorok. Hati-hati. Fasa'idu, dan orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Walhasil Pak Aiboy, jangan katuju mendengar kabar. Ujar, ujar, ujar. Kayak ini aja nato. Kalau saya ujar ujaran, nang pasti-pasti aja kita nato. Karena nang pasti, namun karena nang pasti, badiam. Nang pasti itu apa? Nih, nang wadah kita pasti. Wadah orang belum pasti. Kayak itu aja dah. Nang pasti itu penyematnya wadah kita. Kenapa? Karena kita tahu kekurangan diri kita. Sedangkan wadah orang, kita kada tahu. Jangan menilai orang dari casing. HP bagus, tapi kada berpulsa. Tapi HP sidin bujur bejarat aja, bejarat galang gatah aja. Cuma pulsanya apa? 100.000. Ya kalau, HP mana HP? Ada bahapean. Jangan pandang, jangan pandang nih casingnya nah biasa aja. Cuma rajin hadir majelis. Alah nang anum-anum mana? Wasituha, udah gampang. Nah. Ke Banjar. Hadir majelis nang anum mana? Ada-ada. Jadi mun selama itu berita di urang ada denang pastinya. Amun berita di sorang pasti. Artinya apa? Menghukumkan dalam diri kita sebuah kepastian nang orang kada pasti. Kalau sudah kada pasti, akdabul hadis. Berita yang paling bohong. Udah, jangan dihiraukan. Mengitu aja. Acara maulid, mantar nasi 5 bungkus, mengambil 7 bungkus. Pian kada tahu sebenarnya yang terjadi apa. Orang pariannya menghukumkan harta waris ini mengitu je. Pian kada tahu kisah orang di keluarga apa. Justru kada tahu jangan umpat bepender. Itu aja dulu. Nang jadi kegaduhan ini pil ini dan sebagainya itu karena nang kada bisa bepender umpat bepender. Nang kada tahu masalah kisah tahu. Ulun kada ketuju lawan orang kisah tahu. Nang nyaman tu nasi kuning pada tahu. Acil mana acil sarjana. Acil nasi kuning. Tuh. Kisah tahu apalagi mun sudah makin macam-macam tim suksesnya. Wah, ini. Pokoknya seakan-akan yang didukungnya itu pemenang terbaik sudah. Jadi siapa terbaik? Lebih baik jadi pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halas, nyata selamat dah. Ulun mendukung ini. Tentu garangnya menyatakan ulun di hari kiamat. Jabat camat, sorongan-sorongan gue. Apa menyatakan lagi? Tapi ulun mendukung Nabi Muhammad dicari isi dia. Jangan nang mendukung aja dicari isi. Apa lagi nang mendukung?
Lu mati-matian pokoknya nih. Ayo, ayo, ayo. Hari kiamat. Beh, julun dasar bepala mana pecamat nenek. Ulun makam ingat kada dahulu. Aku kada tahu jua jadi. Aku baik dukung Nabi Muhammad. Jadi tim sesnya Nabi Muhammad dah lebih aman. Tim sukses Nabi Muhammad itu lebih aman. Dan pasti sukses. La ilaha illallah. Ini Buhan Pirina jadi tim sukses Nabi Muhammad beratan. Kenapa? Meramaikan masjid. Meramaikan majelis. Jangan ada Buhan Pian. Ulun sorangan sini siapa bicara mahi? Tihang ini berataan. Hari denangannya. Tapi Pian termasuk tim sukses berataan. Buhan Parkir tim sukses. Yang meramaikan tim sukses berataan. La ilaha illallah. Paham aja kah? Fassa'idu. Dan bermula orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Mani'tazala ahlal asri. Orang yang sudah mulai menyendiri sehingga meninggalkan orang-orang yang ada di eranya. Udah, yang terlalu banyak turun lagi dah. Diam di rumah aja lagi. Bujur aja berdiam di rumah, cuma handphone jalan. Samai. Kayak apa dulu, Mas Untung Bahaji, nyaman gak lo? Kada tahu berita dunia. Orang kesahakan di mana-mana lawan orang. Nah, jurun. Ada jurun jemaah kami namanya Bahaji ini. Ada tahu urusan dunia, nyaman hati, plong pikiran. Bang, bahape pulang, mau pulang. Nyaman kaya-kaya anjir juga sudah. Tapi tetap yang mauk juga pinanya Muhan nih, kusut juga. Ulun aja dulu pernah waktu HP rusak, nyaman hidup. Nang menelpon, kadada. Melihat satu seorang, kada. Kadang-kadang kita tuh sensitif. Melihat satu seorang, orang kada menyindir seorang. Tapi seorang merasa tersindir. Kenapa? Ada apa? Kepo belum lagi. Ah, mau nyaman kada bahape naplong, pikiran damai. Lawan Allah aja lagi sudah nah. Pang pulang HP baik, mau pulang. Saikung menelpon, saikung ma SMS, saikung ma adu ini, saikung batakun ini, mau pulang. Allahu Akbar. Han. Tunang beuntung tuh udah menyerongon aja gitu sudah. Menghindar aja gitu sudah. Turun aja turun. Nang bermanfaat aja. Majelis, cara maulid, bertukar, selebihnya di rumah. Wastaghala bi rabbihi anhum. Dia sibuk dengan Tuhannya sehingga dia sudah tidak ada waktu lagi buat orang lain. Wa ma hum fihi, dan mereka ketika sibuk dengan Allah mereka tinggalkan orang-orang sekitar dan apa yang mereka bicarakan sudah kadang kepet campur. Murahnya ai umur kita hanya sekedar di sana memenderakan paslon ini, paslon itu, ma apa? Selawatna ini sudah hari keberapa? Udah berapa ribu selawat kita? Itu harusnya. Wa sabara ala dzalika hatta ya'tiyahul yaqin. Sabar aja sudah. Menyorongan biar aja sabar hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kematian. Alladhi huwa fathu babin alladhi huwa fataha babun fil qalbi ila al malakut al a'la. Yang mana kematian tersebut fathu babin fil qalbi, yaitu membuka pintu yang ada di hati untuk sampai kepada malakutil a'la in kana minal khassah, apabila dia termasuk orang yang khawas. Aw yatiyahul maut alladhi huwa al-yaqinul musyaru ilaihi fi haqqil 'ammati wal khassah. Atau yang dimaksud yakin jasidin, yang mana di sana fathu babin, membuka pintu fil qalbi sehingga orang tersebut sampai kepada Allah, itu munnya orang khawas, orang nang mulia. Tapi orang-orang nang awam berataan pukul rata kematian. Nah, dari karenanya ada cerita. Kisah salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Ibrahim bin Adham. Sidin kada tapi ketujuh mengaluar guru dunia di rumah aja. Sampai orang betakun lawan sidin, lau jalasta hatta nasma'a minka syai'a. Coba pang pian mengeluar supaya kawa jua duduk-duduk nah, supaya kami mendengar ilmu dari pian. Apa jar sidin? Handak kai. Duduk nih handak kai. Cuma aku sibuk dengan empat perkara. Nih nah. Nang maulah aku kada kawa lagi sudah. Nah, ini menyibukkan diri birobih nih.
Ini nang tadi itu kata-katanya nang dari Imam Haddad tadi itu nah. Yang mana di sana beliau mengatakan bahwasanya washtaghil wa as-sa'idu man i'tazala ahlal 'asri washtaghala bi rabbih anhum. Udah sibuk lawan Allah aja lagi. Empat perkara di sini nang maulah aku ni kada kawa keluar rumah. Jika aku selesai sudah mengerjakan empat perkara ini, la jalastu ma'akum. Aku akan turun duduk bersama kalian. Lalu jar urang apa garang nang empat itu? Nah, nang empat ini perlu juga kita turuti nang ini nih nah, nang empat ini pacamatai. Kada kawa kita mengurangi barang pembakalai dahulu pindah duduk lawan orang wah ini katapi lagi dah. Kenapa jadi katapi lagi? Sadang bahasa simpun. Dah anak bulik dah. Simpun karena itu enggak di kita. Ada orang yang hendak bermusyawarah lawan ulun hendak pensiun dini guru ajar. Kada ulun jawab pipang lagi. Banyak kayak orang yang hendak kayak itu, kayak apa ulun ini bagusnya pensiun dini aja kah sudah rasa mau ulun lawan dunia ini aja. Hendak lawan Allah aja lagi sudah. Nah itu tuh pintu taufik terbuka dah tuh. Cuma sebuting. Selama profesi kita bermanfaat buat umat Nabi Muhammad, bismillah. Kan seperti itu. Namanya ibadah kada harus di majelis saja. Nang namanya ibadah pacam mata kada harus ibaratnya tuh kita di atas sajadah tasbih Allah 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 kada. Selama profesi kita bermanfaat buat umat Nabi Muhammad, menolong yang lemah, mengambilkan hak orang yang memang itu haknya, maka termasuk sebuah ibadah yang paling agung. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Selama Anda punya profesi seperti itu untuk meringankan beban umat Nabi Muhammad, teruskan, jangan pensiun dini dulu. Kenapa? Barangkali limbah pian pensiun dini timbul mau karena kada degawian lalu menyenyalah timbul jadi Tuhan kenanya ujung-ujungnya mengaku jadi apakah apakah nah paget sidin paget lambaran lawan paget tali kopling nah itu Pak. Jadi biar aja terus seandainya pian masih kada guru aja mudaratnya banyak benar. Seandainya mudaratnya banyak maka tahan diri pian dari mudarat tersebut. Gunakan profesi pian untuk menolong umatnya Nabi Muhammad daripada orang lain yang menduduki orang lain tersebut lebih banyak mudaratnya dari pian daripada lebih banyak mudarat inya daripada pian lebih baik pian duduki. Dosa selama masih ada lagi terus tapi ingat gunakan profesimu untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad. Itu umpama kayak iwak hendak pensiun berjual iwak jangan kemana lagi orang mau cari iwak selama kita masih ada. Bismillah makanya niat berjual iwak apa niatnya berjual iwak nah ayo apa niatnya nah kasih ulun sambil minum dulu nah apa niatnya apa 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 aja bersalawat niatnya niat berjual iwak apa hah itu kan niat pian bercari maksud ulun niat pian berdagang diantaranya apa itu naam termasuk salah satu niat tambahi lagi niatnya apa ini khusus umum dagang apa aja masuk iwak mempermudah keperluan umat Nabi Muhammad kan orang mencari iwak loh nah mempermudah keperluannya berpahala kita. Mun mencari duit kisah nafkah keluarganya tae. Mun kada sampai nafkahnya keluarga kalau pihak kanang janda tadi tuh. Nah, tadi tuh. Nah, itu ya kalau mempermudah kalau man yassara ala mu'sirin. Dalam hadis man farraja kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menyingkirkan kesulitan atau malapetaka yang menimpa oleh orang yang beriman pian gara-gara pian dari itu orang hidup nyaman Allah akan nantinya hilangkan kesulitan daripada kesulitan di hari kiamat nah pian bisi profesi itu gunakan hantam akan ke sana amun kita beribadah belum tentu timbul sebulan dua bulan hihi aja tapi pangimbahnya nah ibadah jalan itu jalan mumpung dipercayakan orang lain jaga kepercayaan tersebut amanah nah apa nang empat tadi tuh sadang aja sudah guru dan
Nang Ampat tadi itu Ibrahim bin Adham nggak ada kawa keluar lagi. Memikirkan Nang Ampat tadi itu. Apa yang Ampat tadi? Sebutin bareng nah. Tiganya kayak enak. Apa Nang Ampat tadi itu? Satu, ujar Sidin. Tafakkartu fi yaumil misaq. Hina ukhidhal misaqu min bani Adam. Qala Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Haulai fil jannah wala ubali haulai fil nar falam adri la ubali falam adri min ayyil fariqaini kuntu ana. Nang aku pikirakan ya Ibrahim bin Adham ni urang mau berpikir tu karena ada ilmu. Mun kada ada ilmunya mau berpikir bang. Kadang mau berpikir ya apa ni kada pikirakan? Kada ada ilmunya apa ni pikirakan? Orang mau berpikir karena ada ilmu ni nah gara-gara kita bededangar mau terpikir sedikit banyaknya mau nah. Handak guring malam ini nah. Bucur lah jar. Makalah apa nang kupikirakan kainanya ketika datang hari yang mana kita dipertanyakan tentang perjanjian antara kita dengan Allah. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum? Ketika kita di alam rahim, di alam arwah, bagaimana Allah telah mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya mengatakan bala inggih, tapi setelah itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang hanya mengandalkan ini, itu, lain sebagainya. Hanya sekedar namanya Islam, namanya iman. Tapi tidak melakukan berbagai macam apa yang harus dia lakukan. Konsekuensi keimanan dan Islam tersebut. Hari pembalasan ketika diambil nantinya janji tersebut. Dipertanyakan dari umat manusia. Dari anak cucu Adam. Dipertanyakan tentang janji tersebut. Dan Allah mengatakan setelah dipertanyakan hari hisab dan lain sebagainya. Haulai fil jannah. Nih yang di sini masuk surga. Kada peduli. Yang di sini masuk neraka, aku kada peduli. Yang aku pikirkan, kata Ibrahim bin Adham, pada saat itu aku akan berada dan aku akan berdiri di kelompok yang mana? Apakah termasuk di kelompok orang yang bakal dimasukkan ke dalam surga atau aku berdiri di kelompok orang yang bakal dilemparkan ke dalam api neraka? Tuh, nang dipikirkan di sini. Kada sempat lagi mikirakan si anu balaki, si anu babini, si anu cerai, si anu bisi anak, si anu ini. Tatawa nenek nang halus nenek. Wah. Uri nyaman. Tah urang. Nyaman mana kada ada beban tu pang sudah wirna. Jangan dicalangi biar aja tangan aja. Kita dulu karena kan jam kayak ini di mana? Inya di majelis. Untung kada tahu pang kita. Makanya bawa anak tu ke majlis kada tahu kita nang diturunkan Allah di majlis itu saat itu apa. Itu jenis sini aku rasa ada kau jawab. Ada lagi jawabannya lah. Kainanya di mana? Fariqun fil jannah la ubali wa fariqun fil nar la ubali. Ini kelompok masuk surga aku kada peduli, ini masuk neraka aku kada peduli. Dan aku ujar Sidin falam adri min ayyil fariqaini kuntu ana. Aku akan berdiri di rombongan yang mana dari salah satu dua tersebut. Itu kita terpikir juga kayak itu kayak di mana kita kainannya. Allah. Mbah Asar sampai maghrib memandirakan calon aja. Paslon capres dan cawapres. Ujung-ujungnya kada bataguran. Han kenapa? Padahal inya kenal kada lawan seorang. Kenapa? Mati-matian membela inya kenal kada lawan seorang jauhnya mulai anjir sini sampai tak ke sana. Coba Nabi Muhammad dimanapun kalian mengucapkan salawat dan salam kepadaku pasti sampai kepadaku dan aku akan merespon salam kalian karena Allah menciptakan satu malaikat yang bolak-balik mondar-mandir menyampaikan salam kalian kepadaku. Maka dari karenanya sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum, salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah terbuka curja. La ilaha illallah. Sadang aja sudah kita pina barat mata sudah. Kena ai tiganya sebulan nang akan datang. Mudah-mudahanlah kita kawa. Nang kaya tadi tu nah dulu gurunya. Nyatanya ya nang kaya pacamat dihormati orang. Pembakal dituhakan orang, tuan guru dikira orang guru. Kada kita pang nang baik, Allah nang baik.
nutup kaipan. Jangan dibawakan sidin salah saya mudah. Ada pengkaran akan nang wani guring nang kayak ini nah. Nah, titikan ha pulang oli. Oh, benar. Ya Allah ya Karim. Ah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada barokahnya. Dan kita berataan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada peringatan maulid. Esok hari Ahad jam 7.30 pagi di Langgar Nurul Ibadah kilometer 23. Jam 7.30 beisukan. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah. Karena nilai seseorang itu tergantung akhlaknya. Penceramah insyaallah Al Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, pengasuh pondok pesantren Al-Ghanna dan Dar Ummahatil Mukminin dari Jakarta. Han jauh-jauh dari Jakarta. Kita sudah kada kawa ke Jakarta. Orang Jakarta didatangkan ke sini. Kita kada datang pulang. Ini kayak apa konsepnya, kayak apa? Insyaallah esok Hamid Al-Gadri, titip salam aja sama beliau. Hamid Al-Gadri senior ulun waktu sekolah di Hadramaut. Nah, hadir acara umum lakian binian tuhanum insyaallah. Jadi kadang akan kau aja hadir. Nah, jadi insyaallah esok insyaallah ulun juga nang handak nang ada himmah, nang ada semangat. Nang kada ada semangat ya ada apa ya. Insyaallah ulun di pemurus mengadakan maulid jam 3.30 setengah 4 sebelum subuh. Takannya situ. Dasar saban tahun sudah lo kayak anjir lah. Saban tahun setengah 4. Tanggal hari Kamis. Libur lah Kamis sudah. 12 Rabiul Awal. Nah, hari Kamis. Rabu subuh nimbah sembahyang subuh nang ada himmah, nang ada semangat. Diundang untuk menghadiri acara maulid di Kota Citrageraha Masjid Harun Aliyah jam 6 hari Rabu. Nang handak bermalam di hotel Musigit banyak aja. Hotel bayar sorang masing-masing situ. Itu subuh Rabu. Itu limbah subuh. Kalau di Wadahulun sebelum subuh hari Kamis. Masjid Jami Parak Rumah buka. Hendak di majelis bermalam silahkan. Hendak di hotel di muka banyak aja. Bayar seorang mun di hotel. Rumah keluarga ada 4 pemalam silahkan. Setengah 4 insya Allah. Lakian binian. Subuhnya langsung acara di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Subuh Kamis. Wah, guru mauknya aja acara maulid terus. Nah, kita memuji Nabi aja mauk udah. Merasa mauk lah. Sidin nang membelakan kita bang. Saban malam berperang setiap saat. Bahkan ada perang ini itu lain sebagainya. Dikorbankan semua apa. Tidak pernah bosan demi umatnya. Kenapa kita bosan demi Nabi Muhammad? Jangan pernah bosan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena setiap kali kita menyebut nama beliau, diturunkan curahan rahmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja tuh. Dan selamatan dia berdataan. Bangun enggak sudah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya akhir, masyaallah. Luar biasa. Kita dulu umur kayak ini di mana andakannya? Bisa bilang main trombol aja kawian. Agak kaliangan, main kalimbuhung masih ada inilah. Ada masih kalimbuhung lah. Tahu kalimbuhung lah? Apa kalimbuhung tuh nang ada di anu dicari karena dijadikan mainan gitu nah dipatah tirabangnya sih dia pakai tahu juga kalau sudah dinyatakan kan gitu sudah mau menyatakan itu tapi artinya dulu permainan orang-orang dahulu tidak memerlukan ini itu tapi subhanallah kebahagiaan tercipta di dalamnya. Ternyata menciptakan kebahagiaan itu sangat sederhana dari diri kita sendiri. Tidak perlu mewah, kemewahan tidak seutuhnya mendatangkan kebahagiaan kayak itu. Oke. Akhir hadratin Nabi Alfa.